Hey, welcome back to the Charlie Bufan. Mantap. Okay guys, hari ini kita berada di Taman Tasik Cyberjaya. Hari ini game outdoor lagi. Macam semalam kita dah tengok diorang, reaction diorang drift. Okay, hari ini kita nak main tentang kereta lagi. Tapi dia berbeza sikit, di mana anda perlu mencari pasangan anda dalam kereta. Yeah. Okay, so kat sini ada 10 biji kereta di belakang saya. Jadi di setiap kereta tu ada pasangan anda lah. Jadi anda perlu pilih kereta mana. Dia sama macam tingkat gitu, floor gitulah. Dia lebih kurang. Tapi ni kita persiapkan cepat sikit. Hari tu lama sangat. Yeah, betul. Dalam dalam video sekejap, tapi masa kita buat tu sangat lama. Sesa. Okey, alright, dan kita akan tengok siapa insting mana yang paling kuat dalam game kali ni pula. Okey, tanpa melengahkan masa. So jom kita tengok pasangan yang ada. Let's go and then kita terus start. Let's go. Okey, alright. So sekarang ni peserta pertama kita adalah Fira. Okey Fira, di antara 10 kereta belakang ni. Dan kita ada juga kereta Ayla Glow giveaway Honda Civic FC. Siapa yang nak dapatkan Honda Civic FC ni hanya RM100. Kau beli satu set combo Ayla Glow dalam live TikTok bini saya Belastrel dan memenangi Honda Civic FC. Okey, so kita akan mulakan. Fira, merasa muakan jumpa tak? Pakalah, kerenlah. Oh, jumpa lah. Wow, mantap. Dia ada masa ya, Fira? Ada masa. Ya, dia tak boleh lama. Okey, Fira, pencarian 1 minit anda bermula dari sekarang. Aku rasa dia ada ujung-ujung. Rasa. Okey guys, jadi setelah Fira meneliti, Fira nak kereta Laming, kereta Ford Laming. Jadi jom kita sama-sama saksikan adakah Ani berada di Ford Laming. Takut. Alright, jadi bermakna kat sini Fira gagal. Tak jumpa Ani. Apa ni Ani jumpa dia? Jumpa Fani lah. Dahlah. Kita pergi. Buka bakok. Buka bakok. Mana tahu. Okey, kita pergi ke masa seterusnya. Okey, sekarang ni kita bersama Nisa. Sa. Ya. Hari tu masa mak cari mu di kat atas mu tak ada sebab untuk hari. Hari ni adakah mu akan jumpa Mak Khan? Dok. Tak jumpa eh? Dok. Oh, tak ada dah ni tadi. Tak nak. Oh, tak nak. Tapi tak apa. Aku harap gula untuk cari Mak Khan. Let's go. Sudah. Saya nak mencari yang sinar-sinar rambut dia yang kala-kala gitu. Ha, sudah pakai cermin gelap dah sekarang ni. Tak apalah, bukan saya nak jumpa betul-betul. Mungkin kereta Ayla kot. Okey. Kereta Ayla Glow. Wow. Lisa memilih kereta Ayla Glow. So, jom kita tengok adakah benar sekali Mak Khan berada di Ayla Glow punya kereta. Let's go. So alhamdulillah saya salah. Alhamdulillah. Okey guys, nampaknya dah cukup anda. Nampaknya Nisa pun gagal mencari makan, dia jumpa api kat sini. Alhamdulillah. Tapi jangan cakap kat manis. Okey, alright, Nisa gagal. So kita pergi ke peserta seterusnya.
Alright Pia, sekarang ni kena cari Pak Eh kat 10 kereta. Adakah rasa dah akan jumpa Pak Eh? InsyaAllah. InsyaAllah jumpa eh. Pak Eh jumpa dah hari tu eh? Tak. Tak jumpa. Tak apalah. Bukti kepada dia Pia boleh jumpa. Let's go. Let's go. Lagi dekat lah. Nak bawa perfume dulu. Ada bawa? Kalau dia kuat kat sini. Sini atau sini. Antara dua ni. Ini kot. Okay. Alright guys. So, Pia tahu mana dia ada sini? Biasa macam mana boleh tahu dia ada sini? Aura aje. Aura aje? Kenapa bukan di situ? Karena lebih afdol. Ya. Yeah. Okay. Tak apa. Kita tengok adakah betul Pai Geram berada di sini. Let's go. Oh, boleh buka? Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya kenangan saat bersamamu. Biar ku mencuba. Wow, 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 wow. Mantaplah Pia orang pertama yang menemui Pak I. Wow, macam mana boleh tahu? Dah, guna aura je. Itu yang macam aku rasa aku dah tahu Pak I kat sini. Macam mana dia boleh tahu? Wow, terbaik lah Pia. Jadi Pia sekarang dengan Pak I bisa keluar daripada kereta ini. Let's go. Ya, ya baik. Boleh keluar, baik. Sedangnya bintang berkelipat. Okey, sekarang ni kita bersama Fatin. Okey, bunyi kata nak tamatkan dah. Tapi tak apa. Sebelum tu, sebelum menamatkan, aku perlu cari dulu Syahmi. Kamu perlu cari Syahmi. Okey, ada 10 biji kereta. Boleh mulakan sekarang. Kereta ni boleh buka, tak boleh buka. Di sini. Kereta ni saya pilih. Okey. Jadi sekarang ni Fatin memilih kereta Sevi. Kereta Sevi makan. Jadi tengok siapa owner di dalam ni. Okay, ready lah? Okay, alright. Okay, Fatin. Boleh mulakan sekarang. Pintu belakang ni macam depan? Belakang. Okay. Ah! Bapa aninya! Dapatnya Fatin menjumpai Anik dalam ni. Ya, Anik. Tak pandailah istimu ni apalah. Hai. Maybe dah nak shorting, maybe. Itu orang yang dah pergi rusuk kamu. Eh, dengarlah. Kenapa pilih dia? Eh, tak tahu. Ha? Tak tahu. Sorry, sir. Kau ni apa ni? Okay, alright. Jadi maknanya Fatin pun gagal. Kita pergi ke seterusnya. Okay, sekarang ni kita bersama Faridah. Faridah, adakah Faridah rasa Faridah akan jumpa? Tapi selalunya tak tak nak kata bukti kedok kali ni. Aku kata nak selimut jumpa. Hari tak nak jumpa kedok. Tak apa. Kita tengok Faridah akan jumpa ke tak. Faridah boleh bermula sekarang. Ni lah. Eh, kenapa pilihan ni?
Kenapa BM? Sebab Safwan dia kan macam demand-demand sikit kan. Dia suka yang mewah-mewah. Dia tak nak duduk lah macam tu lah. Oh, iya ke? Oh, gitu lah. Ya, rasa yang ni kan. Okay. Tak tahu lah, insting mengatakan kata ni. Alright, kita tengok adakah betul Safwan. Kak! Bahagia dalam kepelukan, genggam sapu tangan yang pernah kau lepaskan. Karena miliki kuasa tahu apa arti dari kesedihan. Lu pusing kamu, Mi, perlu ambil. Aku menyelamat kamu. Mi pusing kamu. Aku dah latih tau macam ya Allah. Okay guys, kereta ni dia bising. Jadi tak boleh pakai kereta ni. Safwan dapat kereta ni. Bukan dia pilih. Dia dapat kereta ni. Oh, pilih. Bukan dia pilih. Kita ada choosing. Maksudnya... Nasibmu. Kesian kat kamu. Farida menyelamat kamu. Walaupun... Terima kasih lah. Walaupun panah. Alhamdulillah dia jumpa. Terima kasih. Lama lagi. Terima kasih lah jumpa. Aku kejut macam. Duk, dia jadi macam nak excited. Tapi tengok muka dia tu macam... Kesiannya. Tak ada nak excited. Alright. So, Farida. Lepas guys, terbaik. Kita pergi ke seterusnya. Jangan pernah terlepaskan, karena miliki kuasa tahu apa arti dari kesetiaan. Alright, Lamin. Selalu Lamin cari tikar tak? Ya. Tikar tak ada tak. Jadi, kena cari long dengan roll. Ming long roll. Okay, Ming. Cari balik set dia. Abangnya. Set dia memang mengharapkan muncul pun set dia. Okay. Alright, so jom kita mulakan. Let's go. Alright. Dia orang dua orang. So mestinya dia akan duduk dalam tempat yang luas sikit. Ha. Okay. Okay. Dia ada bantal dekat kereta ni. Ada bantal. Dia orang dua orang, mesti dia duduk dalam kereta kecil je. 30 saat lagi. Oh, ada masa. Sebab tak bagi tahu. Aku pilih kereta aku sendiri. Sebab bila aku sampai sini, hati aku mengatakan berhenti. Alright, jadi Lamin aku pilih. Aku tak tahu siapa duduk kereta aku. Kereta aku sendiri. Aku tak tahu siapa duduk. Okay, alright. Pintu belakang tau. Pintu belakang? Membelakanglah sikit. Mana sulung? Sabar Mi. Apa ni Lami? Doh, aku ingat dalam kereta ni. Apa ni? Aku ingat dalam kereta ni. Siapa hati tergamak ke buat Syarul dengan long macam tu. Dah Lami, aku dah fed up lah. Lami gagal. Ini kalau okay Manis. Are you ready? Untuk mencari ready. Afiq. Kalau ready. Tanpa Afiq, tiada Mafiq. Jangan jadi Mas saja. Yes. Okey, kita mulakan sekarang. Carilah Afiq. Ada masa ke ni? Ikut kata hati, ikut kata hati. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak tahu aku akan jumpa dia ke tak. Tapi dia mesti pakai kereta hitam juga kan? Ni masuk eh? Macam kereta dia, Tek. Ni kot. Okay. Lailah. Alright. So, Manis memilih kereta Honda Civic LC giveaway Ayla Glow ni. Wow. Okay. Anda yakin? Yakin kot sebab dia pakai Honda juga. Dia pakai Honda juga, Tek. Wow. Okay. Tak apa. So, jom kita sama tengok adakah benar Afiq Jeffrey. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lafaz bismillah. Aku tak tahu nak betul ke tak. Sayang kau dengan hati yang biasa.
sayangku orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan. Ku percaya sapu janji karena ini soal sapu hati. Okay, namanya Manis berjaya menjumpai Abid Jafri. Aku selalu ni orang buka excited. Ni orang yang dapat excited. Tak apalah. Jadi Abid Jafri dan Manis berjaya. Okay, nice. Kita pergi ke seterusnya. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau orang lain bukan. Okay guys, sekarang kita bersama Emni. Emni, tolonglah jumpa Alfa. Alfa dah mesti, panas tu. Mesti jumpa. Mesti ya. Walau sejauh mana boleh duduk. Saya cubalah untuk cari dia. Ya. Yeah. So jom kita tengok adakah Emni berjaya atau tidak. Let's go. Saya rasa bukan. Kenapa saya rasa macam ujung? Sebab tak ada. Saya rasa mesti tengah yang banyak orang ambil kan. Ujung-ujung ni orang kata tak jarang ambil, saya rasa. Saya rasa ni. Yang ni. Okey, memilih kereta Viva Staff 1. Okay. Kenapa kereta ni? Sebab orang kata kalau hujung-hujung ni mana tahu betul. Oh, okey. Tak apa guys, so jom sama-sama kita tengok adakah benar atau tidak. Ish, orang kata kalau benda-benda ni betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, Emni dan Alfa berjaya guys eh. Okey. Hui, mantaplah ada pasangan yang berjaya lagi. Kita pergi ke seterusnya. Okey guys, sekarang ini kita bersama Mimi. Mimi, kena cari kekanda ni Mimi. Sebelum ni dah pernah silap. Tak tahu kali ini silap. Jangan lagi silap lagi Mimi. Nanti kanda nanti dah tahu hati kan Mimi. Mimi harus betul mencarinya. Tak apa, penting Mimi ada usaha dah. Oh. Okey, sebelum kita tengok adakah kami akan berjaya dalam pusingan kali ini. Let's go. Boleh jalan-jalan. Kanda, maaf kenapa dia salah pilih sekali lagi. Masa ada seminit saja. Jangan terlampau leka. Ya Allah kanda. Ay, aku tak tahu lah nak kata. Ay. Aku harap. Ay. Ganda, tolong Ganda. Ganda. Ini. Mimi memilih kereta ni. Okey, jadi Mimi memilih kereta ni. Kereta Ford Pia. Yakin ya? Yakin je lah. Okey, sama. So, sama-sama kita tengok. Let's go. Kuasa silap orang ni. Aduh, aku harap betul ni. Tapi kuasa silap. Bismillahirrahmanirrahim. Ni aura daripada Iskandar ni. Ni bukan Iskandar ni, kawan dia. Kenapalah dia ni juga. Dah. Tak. Apa ni Mi? Dia ambil aura Iskandar. Ambil aura Iskandar. Oh. Itulah Mimi. Okey, alright, apa Mimi pun gagal menjumpai Iskandar. Kita pergi ke peserta yang terakhir. Let's go. Okey, Aira.
So sekarang kita bersama Aira. Apaan tu? Dah peserta yang terakhir. Ya. Yeah. Adakah Aira mampu mencari Luqman? Saya rasa betul. Insting saya ni jenis yang kuat. Kalau betul dia adalah jodoh saya. Okey okey. Kalau betul dia orang akan get back. So Aira, boleh mulakan sekarang. Saya rasa Luqman dia tak duduk dalam kereta kawan saya atau kawan dia. Ford Lamy. Saya pilih kereta ni. Wow, wow, wow. Famous betul Ford Ranger ni. Kenapa rasa dalam kereta ni? Tak tahu. Sebab saya rasa firasat saya mengatakan kereta ni. Okey, okey, okey. Okay. So, jom kita tengok adakah betul Luqman berada di sini. Let's go. Wow. Meh. Aku dah bagi tahu tadi, penikalulah Aira jumpa mu. Aku get back. Dia ini adalah jodoh. Allahuakbar. Okey, tak apa. So kita tengok. So sekarang ini dah habis semua. Kita tengok pasangan-pasangan yang berjaya menjumpai pasangannya. Let's go. Bisa aku bisa dan seharap sayang, coba tolong kau dengar. Kau anugerah terindah, kau yang paling saya gemar. Penantian besar, saya hadir untuk kau. Bukas tinggal saran sama si rindu mau polo. Seharap sayang, coba tolong kau dengar. Kau anugerah terindah, kau yang paling saya gemar. Penantian besar, saya hadir untuk. Okay guys, so inilah dia yang dapat tadi, yang jumpa pasangan dia. Aduh, yang lain tu insting tak kuat lagi lah. Tapi tak apa, itu saja konten kita pada kali ini. Sehingga kita jumpa lagi pada next episode. So, dah apaan, cari apaan. Bye bye channel Fifan. Ah, mantap.